Oke, teman-teman semua, jumpa lagi. Hari ini saya akan membongkar pohon tanaman hias saya ini, yaitu dulu saya pernah menamakan ini namanya pink lob ya, karena warnanya pink dan tengahnya seperti lob ya, jadi pink lob. Oke, ini sepertinya sudah harus dibongkar ya teman-teman, karena ini sudah sangat padat sekali dia tumbuhnya, sehingga mengurangi tumbuh kembangnya menjadi besar. Oke, kita mulai saja teman. Alat-alat yang sudah saya siapkan yaitu media tanam dan juga tanah serta beberapa buah pot bunga, juga guntingnya sudah saya siapkan. Oke, kita lanjut. Oke, kita pindahkan dulu ya ke sini supaya tidak kotor lantainya. Ini ya beberapa dahan yang sudah mulai pudar warnanya. Nah, ini warna dahannya sudah mulai pudar karena dia terlalu padat ya, dengan pot bunga yang sedikit agak kecil ini, jadi akar-akarnya tidak tumbuh dengan baik. Kemudian kita mulai membongkar ya akarnya dengan mencongkel tanah yang ada di sekitar sini. Memerlukan kehati-hatian ya teman-teman untuk tanaman kesayangan kita. Nah, ini sangat apa ya, hati-hati, ini banyak akar-akarnya dan sampai akarnya terpotong sehingga nanti tumbuhnya tidak baik dan tidak subur lagi. Oke, sudah mulai ada akarnya. Biasanya terdapat cacingnya di tanah. Nah, oke, perlahan-lahan. Ini nanti bisa kita bagi menjadi dua. Ini ada di bonggol ya bahasanya. Oke, kita bersihkan dulu tanah-tanah yang menempel di pohon keladi ini. Ini sepertinya patah. Oke, teman-teman lihat agak sedikit luka. Oke, nah ini akan kita bisa ambil ya sebagian. Nah, seperti ini, ini ada dua. Nah, ini satu, ini satu, ini bisa kita belah menjadi dua. Ini memerlukan kehati-hatian. Oke, biarkan saja. Penting akarnya ini. Ah, ini tiga sebenarnya teman-teman. Tiga bagian. Nah, ini satu. Dan kita bisa jadikan. Ini teman-teman, ini satu lagi dan ini satu. Jadi
satu pot ini ada 3 pohon. Oke, akan kita tanam kembali. Taman ini nanti akan tumbuh lagi ya, anakannya di sela-sela ini. Jadi cukup hanya ini, nanti ini bisa dikembangbiakan lagi lebih banyak. Oke. Untuk lebih menyuburkan dahan-dahan ya, daun-daun atau akar-akar, nanti bisa kita pakai ini. Jadi teman-teman bisa pakai separuh dengan media tanah ini dan juga tanah yang lama ya, bisa dipakai lagi. Oke, kita bentuk untuk memperindah dan mempercantiknya. Oke, setelah itu nanti disiram kembali. Ini biasanya akan tumbuh dengan subur ya, dan akan timbul kembali anak-anaknya di sini, pucuk-pucuknya. Nanti teman-teman bisa bongkar lagi untuk dikembangbiakan kembali, seperti ya mengembangbiakan tumbuh-tumbuhan yang lain. Setelah itu kita siram ya. Siram perlahan-lahan. Oke, sampai basah seluruhnya. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, gitu saja teman-teman. Nanti akan kita buat tutorial cara pengembangbiakan tanaman yang lain. Tanam kembali ya, biar tumbuh. Ini pot, kita pakai pot yang agak besar. Oke, kita padatkan. Oke, saya rasa begitu saja ya teman-teman. Ini nanti kita siram, dan ini akan tumbuh juga seperti teman-teman tanaman yang lain.